되게 비슷하네 얘랑. Kembali lagi dengan JY Brother. Kali ini kita bermain Cooking Simulator. Oke, langsung saja. Kalau tunggu ya. Home dulu. Kalau kalian mau lihat resep itu yang ini. Jadi ini ada levelnya, sampai level 20 kalau enggak salah. Enggak tuh angklok for berapa tuh jutaan itu ya. Yang topi koki itu. Oke, sekarang kita bermain di sup lagi. Sup masak. Tuh, kita clear dulu lah ya. Oke, ini udah clean. Ini aduh stick lagi ya. Kalau stick pertama, ini enggak ada tutorial ya. Pertama-tama kalau enggak salah kita ambil panci. Panci yang mana? Small pot kayaknya kalau enggak salah. Kita taruh kita bilas dulu kalau enggak salah. Berapa mili ya? 1000 mili coba. Udah liter malahan. Ini entah berhasil atau enggak ya? Kurang tahu juga. Cara ada hint gimana ya? Ini apa nih? Lukisan om. Reset. Oh, lihat kayak gitu ya. Dia hanya dikasih 8 menit. Pusing juga nih liatnya. Itu gak salah apa ya? Tuh, coba kita lihat resep dulu. Kalau gak salah salt 5 gram, black pepper 5 gram. Oke. Ini bukan tutorial lagi ya, susah nih. Saltnya mana ya? Ini kah? Salt. Mana dia? Saltnya 5 gram, aduh. Ini main realistis ya? 1, 2, 3 Oke, udah cukup. Nah, tok di lantai. Oke, langsung aja kita ambil black pepper ya. Black pepper ini kah? Aduh. Ini black pepper berapa? 5 gram. Oke, yaitu sunflower oil. Jangan kebanyakan ya. 2, 3, 4, 5. Oke. Sepuluh. Yang penting nggak kena pot ya. Oke, sekarang sunflower oil. Sunflower. 10 mili kalau salah ya. Ini yang kayak kemarin-kemarin juga ya. 10 mili. Berapa tuh? Aduh. 10 apa gitu kan 10 mili kita kebanyakan ini 1,4 liter pula parah nih gak tau lah entah berhasil atau enggak ya salmon fillet oke okay, kita ambil panci wajan dulu maksudnya ini kalau enggak salah kita ambil kentang kalau gak salah. Kentang boleh. Kentang ya, dua kalau gak salah. Satu, dua. Langsung saja kita masak. Nah, buka. Pen itu untuk apa? Ini campur apa ya? Salmon fillet, tau. Apa nih ya? Susah juga. Tunggu ya. Salmon fillet. Campur air kah? Kita ambil di sini ya, salmon fillet. Satu. Taruh sini. Itu di pas. Enggak.
kita ambil dulu. Potong ke campur garam. Garam. Sen. Itu bukan sen. Kita campur sini. 5 gram udah cukup. Dah. Kalau enggak salah kita langsung panggang deh. Panggang ayam. Dan nunggu lah. Ini berapa menit deh? Dua menit ya. Oke, 2 menit. Tadi kalau enggak salah 30 detik lah ya. Iya. Kita lihat ada lagi. Tuh, kita ambil piring dulu. Kita taruh di. Tuh, kita nunggu aja. Kita taruh situ dulu. Kentangnya kok enggak ada? Enggak ada. Taruh situ dulu. Lo taruh situ. Baru nanti. Tadi bisa. Nah, baru kita lihat di sana yuk. Kan tadi itu kita masak apa satu lagi? 30 detik. Dan cari apa yuk? Enggak, saya itu kita ambil. Tunggu 3.30 baru kita ambil. Kalau ini tunggu 3 menit baru kita ambil ya. Itu cuci-cuci lah, gak ada apa-apa sih. Itu kan sensor itu kita pakai yang apa? Sensor kita pakai big pot aja ya. Mana kita pakai small pot. Oke, udah bisa ambil. Ini susah nih. Oke, supaya harus tekan potatonya aja. Ini matiinnya dulu lah. Oke. Sampai setengah aja lah ya. Saya nggak kurang tahu juga. Ini udah 1 menit kah? Karena ini nggak terasa ya sebenarnya. Oke lah, ya udah lah. Kita matiin dulu. Kita tekan sorry. Kita ambil dulu. Siap dihidang. Apakah berhasil? Saya kurang tahu juga. Oke. Boleh lah, boleh. Udah. Kita percepat. Masak sup terus. Yang lain enggak ada kah? Level 3 kayak mana cara perginya? Tuh. Sup. Ayo. Kayak mana ya? Coba di resep. Resep bumi. Enggak bisa, ini angkloknya enggak bisa nih. Bisa gitu aja. Aduh, tolonglah. Gimana cara ke level selanjutnya ya? Udah langsung aja. Kalau ini kalau salah ambil panci ini ya. Kita kasih ada dulu. Panci goreng. Ayo, mari kita makan. Panci apa? Kita itu buang pula. Ini taruh dulu di meja. Kayak hari ini juga resepnya sama. Ini tak di sini. Resepnya juga sama ya. Nah, panci kita cuci. Hei, cuci. Ini yang dicuci. Saya sudah tahu cuci piring. Sudah siap. Sudah. Nah, belum, masih banyak lagi. Udah, woy. Ya, kita lihat resep dulu. Ini chicken broth. Chicken broth itu apa ya? Ya, ayo kita cari chicken broth. Udah taruh di sini, taruh sini. Taruh situ. Ya. Nah, chicken broth. Chicken broth kayaknya di sini, tunggu ya. Ini apa? Tunggu. Kan chicken broth. Kaldu ayam kan? Berapa? 700 mili, oke. Oke, ini kasih saya aja. 700 bro. Tuh, ini berapa nih? 300.
satu kali ini. Ini berapa? Oh, saya aja lah. Dah. Udah 1 liter dong. Udah lah, biarin aja. Dah. Udah 1 liter. Gak bisa nih. Kebanyakan. Saya itu apa ya? Salt 12 gram, black pepper 12 gram. Oke. Di sini ada sih. Black pepper nih. Udah taruh lah. 12 kali gram, 12 gram. Udah kamu aja. 12 gram. Dah. Nanti 13 lagi. Ha, 14. Enggak, itu enggak, itu kan enggak kena potnya. Aduh, resepnya sama juga. Saya kira lanjut level. Tat. Oke, 12. Oke. Saya tuh ke 12 gram udah. Situ cayenne pepper dengan tomato. Oke, cayenne pepper. Cayenne pepper ya. Itu kok salah di sini. Oh, ini yang untuk pedasnya 12 gram juga kah? 12. Eh, enggak, 6 gram. Nah, kita taruh. 1 2 3. Aduh. Dah. 6 gram. Udah tadi. Sekarang di apa? Ya. Saya tuh kalau salah tomato dan onion. Oke. Okay. Tomato. Jangan dihidupin dulu ya. Tomato sini, tomato. Tomato berapa? 12 gram. 6 ya. Tomato. Ah, 960. Nah. 960. Kita kalau salah butuh 9 lah. Ada berapa tuh? 5 6 960 atau 8. Dah. Ini kayak satu aja lah. 300 berapa deh? Ya, onionnya satu. Enggak, nggak enak juga banyak-banyak bawang ya. Karena nggak semua orang suka bawang. Ada bawang dimasak enak. Kalau nggak salah, ini kita cari parutan. Atau ambil di sini. Nah, blender. Ini. Kayak pistol nih, bro. Nah. Ini aja kan? Belum, kita masak dulu. Kalau nggak salah kita masak ya. Ya, boil. Jadi add sour cream. Sour cream itu mana ya? Sour cream. Ini ya, sugar. Gula nih. Potato. Sour cream itu apa ya? Ini kah? Betul juga. 60 detik ya, kita tunggu. Sour cream 150 ml. Oke, tunggulah. Sepertinya sudah ya. Tunggu, tambah berapa ya sour creamnya? Salah. Sour cream 150, oke. 150. Dah. Jadi itu kalau salah liquid apa lagi liquid nih? Ini kah? Oh, ini water. Air nggak perlu kok. Ini apa ya? Pour the liquid. Liquid itu kalau nggak salah air ya? Atau ada yang lain? Gak ada yang lain bro, artinya campur air ya. Campur air sedikit lah ya. Gak tahu juga ini, lupa juga. 300 ml. Dah. Oh ya, kompornya
Ini lupa dimatiin dong. Tunggu, taruh dulu, taruh dulu. Kita ambil mangkok. Ini ya. Aduh, 120 menit. Udah 1 menit ya. Kebanyakan dong. Dah. Tak aja. Okay, kita take. Siap dihidangkan. Paling kita begitu ya. Gitu aja kah? Ramuan saya buruk nih. Kok nggak bisa kesini ya? Apakah ini tunggu versi apanya ya? Versi selesainya? Ya kan harus versi selesai ya, bukan versi beta nih. Masa ini nggak bisa dibuka dong? Gimana cara bukanya ya? Pastinya kita harus main, tapi saya kurang tahu. Tutorialnya pun nggak ada sih. Ini kah? Bukan. Daily reward udah diklaim ya. Nah ini kah? Coba, nggak punya bro. Ini kita harus tunggu versi selesainya ya. Oke lah. Untuk game Cooking Simulator sampai di sini dulu dan terima kasih telah menonton channel kami dan sampai jumpa di video lainnya. Bye bye.